platform media terbaru yang bergerak seiring dengan dunia teknologi. Wujudnya penulis-penulis blog di laman Sesawang sejak beberapa tahun ini mengalih pandangan masyarakat untuk mula membaca idea-idea dan pandangan individu yang menarik minat mereka. Hasil daripada itu, bilangan blogger semakin bertambah dan ada yang mampu menjana pendapatan daripada profession sebagai blogger. Bertempat di Hotel Singgasana baru-baru ini, berkumpulnya blogger-blogger di seluruh Malaysia untuk majlis sepetang bersama blogger Satu Malaysia. Dianjurkan oleh blogger yang mendapat anugerah Best of the Best Blogger 2012 dari Majlis Media Sosial Malaysia MSMW iaitu denaihati.com, berjaya mengumpulkan kira-kira 100 blogger di Malaysia. Blog kita blog denaihati.com. Jadi pada mulanya ditubuhkan pada tahun 2008 sebagai personal blog saja. Tapi pada 2010 kita mula secara bergerak secara profesional, di mana kita daripada sendiri dah ada pembantu-pembantu lah. Dan daripada situ kita cuba membina rangkaian network di bawah jenama Denaihati Network. Bukan itu sahaja, blogger dari Indonesia, Brunei dan Kemboja turut hadir bagi berkenalan dan bertukar-tukar pandangan serta idea. Tujuan utama saya, blog ini saya jadikan sebagai arena silaturahmi antara dua negara sejiran, ya, antara Malaysia dengan Indonesia, seperti itu tujuan utama saya. Kalau kami di Indonesia itu kita diatur oleh ada namanya undang-undang IT, undang-undang informasi, ya. Jadi kami diatur oleh itu. Jadi kami juga tidak boleh memberitakan hal-hal yang menjustifikasi seseorang yang bisa membuat ya, orang itu menuntut kami melalui batasan undang-undang yang ada itu. Menurut pengasas denaihati.com, Encik Muhammad Ilham, selain dapat bersuai kenal bersama blogger, ia juga dapat merapatkan silaturahim dan mendedahkan blogger-blogger ini kepada media. Menyedari ada pandangan para blogger diterima pakai oleh media dan ada pula mendapat perhatian pembaca, denaihati.com menyedari akan tanggungjawab sosial para blogger dalam menyalurkan maklumat yang tepat dan berkesan. Seorang blogger haruslah ada reputasi di sendiri. Dia perlu menulis untuk menjaga reputasi dia. Dia tak boleh tulis sesuka hati tanpa fikir apa yang orang fikir tentang dia. Dia kena tanggungjawab terhadap apa yang tulis. Jadi dengan sebab itu, dia perlu menulis sesuatu yang benar dan tidak memutarbelitkan sesuatu fakta. Maknanya kalau kita apa yang kita tulis, kita harus bertanggungjawab apa yang kita tulis. Kalau rasa apa yang kita tulis itu benar, kita harus berada di pihak benar, tak perlu rasa takutlah. Tapi jika kita menulis sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang sebenarnya macam mengguriskan perasaan orang, sebagai blogger kita harus minta maaflah secara terbuka. Macam mana kita menulis publish secara terbuka, menulis perkara-perkara yang benar atau tidak benar, begitu juga kita bertanggungjawab untuk memohon maaf sekiranya terdapat perkara-perkara yang tak benar tu. Apa yang paling berharga adalah perkongsian pengalaman daripada blogger terkenal seperti beautifulnara.com, yuyuzulaika.blogspot.com, amans.my, binasyari.com dan banyak lagi melalui mini forum yang diadakan. Acara lain yang turut berlangsung adalah pelancaran produk baru denaihati.com dan penyerahan hadiah kepada penyokong dan pembaca setianya.